Halo guys, welcome back to Zola Maria YouTube channel. Tetap stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zola Maria channel. Oke, teman-teman, kali ini Zola lagi ada di suatu tempat. Tempatnya itu, pokoknya kita tuh berkonsep kayak piknik di alam terbuka gitu. Piknik bawa bekal sendiri, cuman gak di tempat yang berkerumunan. Nanti kayak apa konsepnya, just stay tune. Sini, just. Jadi nanti aku udah pakai dress code kayak gini sampai bawah dong, Bun. Hey. Ya, oke. Okay. Udah ala-ala kan. Jadi nanti aku mau bawa ini. Bawa bekal buat pikniknya tuh, guys, kayak gini. Nanti kita bawa gelar kain di sana. Nanti kita bakalan menggelar apa ya bahasa Indonesia, menggelar apa ya, Bun? Tolong bahasa Indonesia menggelar apa ya, Bun? Jadi nanti kita bakal menggelar kain putih yang ala-ala piknik itu. Biasanya ada yang warna pink, ada warna biru, ada warna putih, tapi aku bawanya yang warna putih. Nanti kita bakal tiduran di situ sambil baca buku, sambil menikmati suasana yang ada di sekeliling. Coba lihat. Dan ini kalau kalian tahu ya, teman-teman, sebenarnya di sebelah sana itu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu kelihatan. Cuman ini kan agak bukan mendung ya, berawan. Jadi nanti ketika awannya agak naik, mungkin bisa aku shoot buat kalian semua. Oke? Kalian pasti penasaran kan bakalan gimana. Dan di sana sebelah sana itu ada danau, guys. Itu ikannya itu banyak banget. Nah, dan di sana ada beberapa burung merpati juga. Kalian yang penasaran tetap stay tune, nanti bakalan keseruannya kayak gimana. Oke, ciao. So, jadi ini bucketnya. Ini udah ada bekal buat piknik, nanti kita bakal gelar di situ. Jadi kita bakalan gelar di sini. Di sini tuh ada di bawah pohon beringin, terus di sana view-nya danau, kemudian ini ada ayunannya. Tuh di situ burung-burung merpati gitu ya, guys. Oke, kita gelar dulu ya. Ciao. So guys, ini kita baru menggelar. Nanti kita mau tata selanjutnya. Di sini ada bunga-bunga. Kita mau makan buah-buahan dulu. Oke. Okay. Warnanya aja merah banget tuh. Lala, oh my god. Gonjreng.
baju. Mantap. Di suasana yang panas gini sambil semilir angin. Ini panas cuman sejuk banget sih udaranya karena di pegunungan ya. Yeah, look at this. Ini seger banget, teman-teman. Mantap. Tada, ini udah selesai motongin buah naga, seger banget tuh, manis banget. Cobain tuh. Remo nyobain. Cobain ya, tak wakilin. Bismillah. Enak banget sih. Jadi teman-teman, di sini tuh banyak juga burung merpatinya tuh. Aku mau kasih makan mereka dong. Coba minta dong, sis. Nih, kita kasih makan ya. Tuh banyak banget tuh. Kita bisa tiduran sambil melihat burung. Just kalian cobain. Dan di sini tuh kalian bisa ngasih makan burung merpati. Ini tuh jinak-jinak semua karena di sekeliling udah ada kandangnya di atas pohon gitu. Banyak banget di sini. Dikasih makan apa aja sih mau sih dia, karena kalau kita bawa makanan pasti mereka mendekat, guys. Seru kan? Tuh. Ada sarang burung. Huh? Tapi nggak ada burungnya. Yes, kita mau angin. Cukup banget kan. Kita bisa main ayunan berasa masih bayi. Hey. Jadi, teman-teman, kita udah selesai menikmati suasana di sini, udah selesai satu buku. Enggak, deng, bohong banget satu buku. Enggak, ini baru nyampe beberapa halaman, cuman sebenarnya udah khatam sih, ini buat ala-ala aja. So, ini ada inspirasi piknik di era pandemik ini, kalian bisa contoh juga, kalian bisa piknik bareng keluarga atau teman-teman yang lainnya juga boleh. Jadi, kita thank you yang udah nonton vlog aku kali ini. Nanti mau tanya-tanya nih lokasinya di mana, konsepnya kayak gini. Terus pokoknya yang komen yang banyak di bawah ya. Aku pengen bikin video apa lagi kayak gini lagi tapi beda tempat wisata atau gimana. Nanti pokoknya komen di bawah yang banyak ya, teman-teman. Jadi thank you yang udah nonton vlog aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe tolong dong please. Ayo bantuin aku dong. Bantuin aku sampai 5.000 subscribe. Oke. Okay. Thank you yang udah subscribe ya. See you di vlog selanjutnya. See you, bye-bye. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.